Halo teman-teman, selamat sore. Nonton lagi yuk video masak-masak aku. Kali ini aku bakalan tumis kangkung teman-teman. Nah ini untuk satu ikatnya itu harganya kalau di warung sekitaran 2.500 sampai 3.000 ya teman-teman. Nah ini dia bagian akarnya, sebelumnya udah aku buang. Untuk hasilnya dapat sepiring ini. Selanjutnya kita beralih ke perbumbuannya, ada bawang merah, ada cabai dan juga tomat. Setelah dihaluskan, kita langsung aja goreng ya perbumbuannya tadi. Dan ini dia segini dapatnya, lumayan ya teman-teman. Terus jangan lupa untuk kasih garam dan juga penyedap rasa. Diaduk sampai semuanya rata dan tunggu sampai matang. Nah kalau udah matang kayak gini, cabenya tinggal masukkan kangkungnya yang udah kita cuci bersih sebelumnya ya teman-teman. Terus diaduk sampai rata ya, sampai si kangkungnya ini layu kayak gini. Terus aku kasih sedikit air karena kangkungnya ini masih terlalu kres-kres banget ya teman-teman, atau belum matang sempurna. Nah ini dia kalau udah matang tinggal matikan kompor. Ini dia kangkung yang aku tumis pakai sambal cabai. Kalian juga jangan lupa masak dan makan ya teman-teman.